Rusia kembali mengganti komandan utamanya di Ukraina dengan menempatkan Kepala Staf Angkatan Darat Valery Gerasimov sebagai penanggung jawab pasukannya. Menurut informasi dari Kementerian Pertahanan pada Rabu 11 Januari 2023, Kemenhan Rusia mengumumkan Jenderal Angkatan Darat Valery Gerasimov, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, ditunjuk sebagai Komandan Pengelompokan Pasukan atau Angkatan Bersenjata Gabungan. Sergei Surovikin, Komandan Pasukan Rusia di Ukraina selama 3 bulan terakhir akan menjadi wakil Gerasimov. Surovikin akan bekerja bersama dua jenderal lainnya, Oleg Salyukov dan Alexei Kim, menurut pernyataan tersebut. Kemenhan menjelaskan alasan penggantian pimpinan terkait peningkatan tingkat kepemimpinan operasi khusus, terkait dengan perluasan skala tugas yang ada dan kebutuhan mengatur interaksi lebih dekat antar pasukan.